Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, kali ini balik lagi bersama Ilham Abdur R, dan kali ini kita mau berangkat kuliah jam sore. Aduh, panas banget, cok. Tapi kita harus lalu ini 3 tahun ke depan, 3,5 tahun. Aduh, bismillah, demi pendidikan yang bermutu dan bergemilang. Cihahui. Kita harus bersabar, guys. Setiap hari, setiap saat seperti ini. Ya, alhamdulillah banyak liburnya juga sih. Oke, seperti biasa kita melewati XT Square ya guys. Kalau kalian udah gabung channel gue lama, udah tahu rute-rute gue berangkat ke kampus. Aduh, lampu merah. Anto. Dasar deh si Anto. Gue bawa jaket cuma buat nutupin helm aja guys. Sebenarnya gue males, soalnya apa, panas banget di Jogja. Aduh, juga guys, setelah satu abad menunggu. Gak satu abad juga. Selama gue di Jogja, alhamdulillah belum pernah ada razia ya. Gue pengen aja buat di konten gue di Jogja. Kena razia di Yogyakarta. Sombong amat. Saya heran di Jogja kok gak pernah hujan ya guys. Padahal di kampung gue ya seminggu bisa sekali hujan gitu. Di sini mendung pun enggak guys. Malam pun ya guys, kalau kalian tahu malam seperti pagi masih berawan itu, tapi keren lah. Syukur juga gue bisa kuliah di sini, di The Jogja Tronic. Aduh, seperti biasa melalui jalan ini. Wah, udah klakson dulu ya guys, ini gak cocok nih, gue bawa kamera caranya gini. Aduh, besar gue bisa lepas nanti. Aduh, salah jalan lagi gue lewat sini. Sabar ya guys, penonton harap sabar, tutup aja kacanya ya, biar orang-orang menek pipo gitu. Jadi motovlog ada yang tadinya sangat istiqomah, tidak melihatkan mukanya, dan sekarang sudah face reveal apa-apa itulah, tunjukkan muka intinya. Gus Ali pun sudah nyata ganteng jadi artis ini ya bro. Sabarlah adik, aku hampir nyampe. Wah, ini kan bisa lah jalan lagi, bentuknya lapangan ini. Tapi harusnya gang kedua, ketiga ya dari sana, nggak apa-apa lah. Buat lama-lama kalian yang nonton, kalian harus nonton sampai habis ya. Ingat, kalian harus nonton sampai habis. Gue bikinnya cuca-cuca. Iya. Canda guys, gak usah baper lah, jadilah netizen yang bijak. Oke, bijak sana bukan bijak sini. Ya di sini gue malu guys, ibu-ibu guys, ego hilang kok. Gak boleh bilang saru ya, boleh berkata kasar. Lo kan kasar, ish, lo gue sebut. Tadinya gue kalau berangkat ngampus pasti naik ojek online guys, karena apa, tidak boleh bawa motor pas V2K. Itu sangat menyebalkan. Ini warga Indonesia gimana ya, ini jalan raya bro, nerbangin burung darah di jalan raya. Astagfirullah, itu guys jangan ditiru, nggak boleh, bikin macet aja. Oke, kita lewat mana ini? Oke, lewat kanan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Wush, rame cok. Buntan. Terus ada kayaknya juga tuh pendeta, punya gue kan Falcon. Terus waduh, itu FU keren amat, pokoknya road race look kan. Kalau gue lewat sini lampu merah, kalau gue lewat sana lampu hijau. Padahal kita lewat sini sebenarnya guys, kalau nggak terjebak lampu merah buat saya marah. Boleh naik trotoar. Oke mantap lur, langsung lampu hijau. Gue bilang apa? Soalnya mungkin dia takut sama gue. Lampu lalu lintasnya, aduh ini ibu-ibu jadi gak mau ngalah guys. Untang-untang pakai mobil. Emang apa sih gak boleh? Doain aja ya guys. Semoga yang doain gue bisa cepet monetize, bisa gajian. Astagfirullah, kenapa itu? Bisa gajian, terusan gue bisa dapat uang sendiri, bisa bayar kuliah sendiri, bisa membahagiakan orang tua, beli apa ini, beli itu yang berguna. Di mobil pastinya ya, habis itu menikah. Amin. Doakan guys, yang doakan saya, semoga yang baik-baik juga balik ke kalian.
Ini ada kabelnya ya, klawer-klawer. Semoga gak kelihatan di kamera. Klawer-klawer apa tuh bang, bang? Ya guys, for your information, FYI. Di sini di Jogja walaupun jalannya kecil, tetapi itu apa ya namanya, macet guys. Soalnya apa, dekat kampus-kampus. Oh ada bapak-bapak, takutnya barbar dia. Sebenarnya dia lebih barbar daripada bapak-bapak. Tahu kan kalian, ibu-ibu dong. Aduh, gabut amat. Guys, gue mau ganti, kira-kira ganti gue kan spion bar end di motor Sonic cocok nggak ya? Biar lebih racing look aja gitu. Terusan sama polisi aman kan ya? Kan diundang-undang katanya ya. Yang penting dua spionnya terbuat dari kaca dan tidak merubah bentuk objek yang ada di belakang dan di samping. Intinya bentuk objek di belakang dan di samping itu kelihatan gitu. Menurut pasal berapa gitu nanti gue cek ya. Nanti insya Allah gue tambahkan di sini. Oke guys, kita sudah mau masuk kampus. Biasanya gue diliatin gini, bawa kamera ke kampus ya, digeras sok-sokan mungkin ya, padahal gue berjuang konten guys. Gue hanya mempertahankan apa yang bisa gue pertahankan. Aduh, gue sliding udah tutup belum ya? Malu nanti kalau belum, cuk. Ya, ini adalah kampus UAD guys. Nanti kalian silahkan lihat sendiri ya. Kalau nggak searching aja. Gua ada kampus 4, ini kampus utama yang kampusnya paling megah. Wow, ada RC7 lewat. Parkirnya dekat Islamic Center aja, soalnya nanti kan gue pulang maghrib, habis itu sholat sekalian. Lah, habis sholat pulang deh gitu, cok. Semoga aja belum penuh ya. Oke, kita cari yang nggak panas gitu. Sini cocok nggak? Cocok. Iya, itu ya guys, gue udah nyampe. Terima kasih udah nonton video gue sampai habis. Jangan lupa klik subscribe ya guys. Thank you for watching. See you next time.